hari terakhir ini, Susanne dia kondisinya sangat baik sekali. Jadi dia bergerak sangat aktif kesana kemari sampai babysitter itu mengalami kesulitan karena harus menjaga Susanne. Dan kondisi makan minumnya sangat tinggi. Jadi Susanne mau makan buah apa saja dan minum pun tidak ada masalah dengan Susanne. Di sini Topan orangutan dengan umur 8 bulan itu dengan berat badan hanya 1,5 kilo itu sangat kecil untuk ukuran orangutan. Jadi kita untuk sementara ini diagnosanya adalah dehidrasi yang berat dan malnutrisi. Di Bali itu semangat Topan sangat tinggi, jadi kemarin kita coba di hutan dan di ruang karantina kita coba dia sangat aktif bermain dengan enrichment sampai berayun-ayun dan perkembangannya cukup bagus. Jadi untuk saat ini perkembangan dari dua orang hutan di karantina kita itu kondisinya overall bagus.